Sobat Heiser, balik lagi sama gue di Rice di channel Filter Long Update Terupdate. Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel. Gue lagi emosi banget gara-gara postingannya ORDX House kemarin. Kita akan langsung tanyakan aja, gue udah janjian sama mereka nih. Gue udah nyampe di markasnya ORDX House, gue mau langsung temuin. Eits, ntar dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Karena Heiser Wheel bakal bagiin 2 set velg secara langsung ketika sudah mencapai 50 ribu subscriber. Subscribe sekarang juga. Ada apa nih datang kemari? Ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih Om. Semalam DM kita dibalas dengan respon yang cepat dan baik juga. Simpelnya sih gini Om. Kemarin kan di Instagram ORD tuh sempat ada memes yang menyinggung velg HSR. Katanya pakai ganti knalpot itu lebih penting daripada ganti velg dan gambarnya velg HSR. Nah, gue pengen tanya aja apa sih maksud dan tujuannya? Gua itu enggak ada tujuan mau pakai ini velg HSR atau apa? Jadi pas gue lagi googling, nyari di Google Image gambar velg, ya itulah yang gue ambil. Gue nggak tahu kalau itu velg HSR gitu. Gue nggak ada jelek-jelekin brand HSR atau apa juga. Gitu. Ya memang sih lo nggak ngejelekin, tapi kan velg yang lo pasang itu kan velg HSR yang lo pakai. Maksudnya gue ya kalau emang lo mau bikin meme atau bikin apa, ya nggak usah dong pakai velg orang. Ya justru itu karena gue nggak tahu itu velg HSR. Lagian gue juga dari dulu pakai kok HSR di mobil gue dari tahun 2015 gitu. Gue cuma bikin penting mana sih kalau punya duit beli knalpot dulu apa velg dulu? Velg lah, knalpot udah jelas. Jelas velg, knalpot apa ya pentingnya Om? Kelihatan aja enggak. Kita anak mobil, pertama mobil pengen berasa racing, suara dulu, performa. Kalau velg, nih mobil masih jauh aja udah kedengeran, suaranya mobil si Aldi itu kayak gitu. Masa iya knalpot gue sama knalpot dia suaranya sama? Gue bisa custom khusus buat sini begini, high frequency yang begini ngebas, yang soft juga ada gue bikin gitu. Gak yakin gue. Mana mungkin suara knalpot bisa beda-beda bu? Orang kalau knalpot bunyinya gini doang nih. Oh. Ini dia. Masa knalpot? Waduh. Agak gitu. Tapi ada ciri khas lah, gue bikin custom sesuai dengan request customer. Ya tapi tetaplah velg itu lebih penting daripada knalpot. Bro, velg itu kan lewat dilihat mata doang bro, mau ngapain? Selain dilihat mata Om, handlingnya juga lebih enak. Velg dengan kondisi yang lebih lebar, itu bikin mobil lebih safety. Oke, lu pembalap ya, kita tetap sama orang balap. Oh, jangan, kita jangan ngomongin masalah balap Om. Aduh. Kalau gue secara pribadi, gue gak mau ngomongin secara balap. Kalau secara balap ya udah, kita semua tahu semua komponen perlu diganti. Iya, iya. Bukan masalah mana yang lebih dulu. Gak mungkin dong lu balapan knalpot doang gak lu ganti, gak mungkin. Velg juga pasti lu ganti. Tadi lu bilang handling oke. Kalau performanya kagak balap, buat apa? Performa mau kemana Om? Jakarta tuh macet. Oke, bukan cuma performa aja ya. BBM makin naik, makin mahal. Pakai knalpot gua bikin bahan bakar lebih efisien. Ketawa. Enggak tahu nih dia. Gini Om ya, logika aja nih, kita main logika ya. Knalpot OM itu kecil lubangnya Om. Diganti knalpot yang gede-gede begitu lubangnya. Udah jelas dong berarti pembuangannya lebih besar, lebih banyak. Gimana mau irit? Ini dia nih, lo gak tahu nih, gue bikin tuh sesuai desain kebutuhan mesin dan rutinitas mobil itu. Jadi efisiensinya harus sesuai dengan kapasitas, matic manual aja gue bikin custom. Yang kita dapat apa dengan perhitungan yang ngatur efisiensi ya bahan bakar. Tapi kalau untuk velg, udahlah gue mau kondangan apa segala macam. Bawa-bawa jalan, apa ya, suara dulu yang paling penting sama performa. Enggak dong, jelas velg lebih penting. Lo tinggal, sekarang gini ya Om ya, lo ke parkiran nih. Ibaratnya sekarang semua mobil udah banyak nih. Contohnya Xpander nih sekarang udah makin banyak kan. Udah gak mau ngejar si Avanza nih, mobil sejuta umat. Lu ke parkiran, ada Xpander. Apalagi warnanya itu-itu aja. Kalau lu udah ganti velg, itu mobil gua. Tak dulu bro. Gampang banget liatnya. Itu kalau udah kelihatan mobilnya. Dah, masih dari jauh aja udah kedengeran. Ini mobil cowok gua nih, si Aldi. Ini mobil laki gua nih, Odi nih. Dari suara, belum nyampe udah ketahuan. Kalau velg nunggu kagak ngaruh mau kedengeran dari jauh apalagi zaman sekarang Om. Gue berani jamin deh mobil-mobil lu tuh Om yang knalpotnya bom 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 itu mah banyak disupain orang apalagi masuk ke gang. Bro, dulu gue putus sama mantan. Gue jalan di depan rumah dia, gue blayer 2 bulan diinget gue balikan bro. Gue tahu lu kenapa diputusin. Apa? Gara-gara berisik. Oh salah. Di mobil mau ngobrol. Yang mau makan apa cewek lu? Mau makan apa? Salah yang banget bro. Yang ada diputusin, dikira lu budek Om. Anjir, bukan begitu.
Justru karena dia ingat ini suara mobil yang jemputin aku dulu. Balikan gua serius. Itu meme itu maksudnya itu. Ya oh. Oke lah, tapi ya gua berani jamin lah. Gua yakin knalpot itu sekarang gini deh Om. Apa namanya? Berisik itu tuh mengganggu apa ya? Gendang telinga orang Om. Apalagi kalau misalnya nih kayak sekarang kan rumah tuh udah padat penduduk. Bayangin enggak kayak gua nih, gua pulang tuh pasti malam jam 9, jam 10. Gua masuk ke gang. Suara kenapa tuh? Tetangga gua pada yang lagi tidur tiba-tiba bisa bangun. Justru ini lu enggak ngerti ORD. Gua bikin beberapa pilihan suara. Dia pakai DB killer nih lagi jemput pacar. Depan rumah mertua nih pakai DB killer. Pas udah nyampe jalan tol atau trek-trekan di atau balap, dibuka DB killer. Enggak, mohon maaf nih. Lo jemput pacar apa mau balap? Jemput pacar dulu, adem. Abis itu lo bawa balap? Iya, baru kita buka. Balap liar. Wah, ini pelek buat kondangan. Gitu. Lah, pelek bukan hanya buat kondangan, Om. Lu mau nongkrong di mana, lu mau car meet up juga, pelek pas yang dilihat. Pokoknya punya budget sekian, knalpot dulu. Enggak lah, pelek paling utama tetap. Knalpot dulu. Gak ada. Gimana pun juga gue berani jamin Om, nih kalian boleh tentuin deh, velg atau knalpot dulu yang lebih penting. Kalau buat gue sih pasti velg, gue yakin kalian juga sependapat sama gue. Kagak peduli, pokoknya knalpot dulu dimana-mana mau modifikasi. Ya udah sekarang gini aja Om, gampang aja nih. Bagi kalian yang ganti produk velg HSR maupun ganti ban di TKB Group Indonesia, gue kasih nih voucher diskon dari ORDX House 10%, ayo. Pembelian selama bulan Maret. Gua juga bisa kalau kayak gitu. Siapa aja yang beli knalpot ORD, gua kasih diskon buat beli HSR. Lu bisa-bisa ngasih diskon Om. Ya lu ngapa begitu duluan? Bodo amat. Ah, agak diskon. Ingat ya, beli ORD HSR. Oke, HSR sekarang gua udah sama Pak Jody dari ORD Exalves. Ya, kemarin memang kita ada sedikit salah paham, tapi kita udah ketemu, udah dibicarakan, bahkan kita bikin promo bareng ya Om ya. Iya, promo bareng. Nah, sekarang kita mau bikin giveaway nih. Oke, jadi bagi yang isi komentar alasan reason yang terbaik, entah itu pilih kenapa dulu atau pelak dulu, kita akan kasih giveaway muffler V2 Plus ORDX House yang pengumumannya ada di Instagram ORDX House seminggu lagi ya, hari Sabtu tanggal 21. Caranya gampang banget, kalian cuma harus follow Instagramnya @hsr_wheel sama ORDX House. @ORDX House langsung aja ya, jawab di kolom komentar. Dan dapet ini muffler ORDX House. Oke, semoga video ini bisa jadi referensi deh buat kalian. Okay. Gue Aldi Rais undur diri. Gue Odi ORDX House undur diri. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Om. Sampai jumpa di video selanjutnya. HSR Wheel. Wear style. Meet your needs.